kondisi tanaman produksi dan penerapan dari klinik pertanian organik per tanggal 28 Oktober 2024. Pengamatan sore hari, kita lihat perkembangan batang tanamannya. Nah, ini yang kita katakan dominansi tunas apikal terhambat oleh perkembangan tunas lateral. Jadi berbagi hormon auksin yang dihambat dominasi apikalnya, tunas apikalnya, dan menyebar ke tunas lateral. Ini kita lihat hampir sama ukurannya antara tunas lateral ini dengan tunas batang utama. Ini hampir sama. Ya, ini yang kita harapkan. Kita lihat perkembangan daunnya hijau tebal sekali ini. Tebal. Alhamdulillah dengan ketebalan ini kita berhasil mendapatkan kondisi tanaman yang sehat, tidak diganggu. Tempat hari ini tanggal 28 Oktober 2024 kami memberi kalsium nitrat karate setengah kilo dan ponska pupuk murah meriah 1 kilo. Mangga, Pak. Mangga, Pak. Iya. Iya lah, mohon, Pak. Mangga, Pak. Kepengen iya. Iya lah, tersabir. Nah, ini kita masukkan ke drum ukuran 220. Kemudian kita kasih protektan dan biopestis 7 tutup, 7 tutup. Dikocok pelan. Biopestis 7 tutup. Ya. Kemudian kita beri protektan juga 7 tutup. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ditambah dengan mikrator 1 kilo. Cukup komposisinya untuk pemotongan kali ini.